Ya halo, jumpa lagi di seluruh YouTube kami, Virtual Lovers. Seluruhnya menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini kami dapat hadir kembali dan juga dapat kembali menyapa Virtual Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Yang mana tepat video ini dibuat tanggal 14 Februari tahun 2024 ini, bertepatan langsung dengan hari Valentine dan juga hari H atau hari terpenting bagi masyarakat Indonesia dalam pesta demokrasi, yaitu pemilu, pemilihan umum, pemilihan presiden dan calon wakil presiden yang akan melanjutkan kinerja dari presiden saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo untuk 5 tahun ke depan pastinya. Jadi sambil kita jalan-jalan melihat situasi di kawasan wisata Ubud Bali pada sore hari, sambil kita ngobrol-ngobrol santai, cerita-cerita santai terkait hal-hal yang baru-baru ini memang sangat banyak diperbincangkan, yaitu proses bergulirnya pesta demokrasi pemilu yang serentak dilakukan, dilaksanakan, diselenggarakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dapat kita saksikan cukup padat merayap kondisi lalu lintas yang ada di kawasan wisata Ubud Bali tepat di hari libur pemilu dan juga Valentine. Banyak tentunya masyarakat bahkan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Ubud Bali ini. Meskipun pada siang hari tadi sempat sedikit diguyur hujan, jadi bisa kita saksikan ada sedikit genangan air di sekitar kawasan ini ya Sudah Lovers. Namun meski begitu, tidak menyurutkan minat para wisatawan untuk tetap berjalan-jalan menikmati suasana sore yang semarak di kawasan wisata ini ya, di kota tua yang menyimpan banyak sekali sejarah, yaitu kawasan wisata Ubud Bali ini. Sangat menarik memang jalan-jalan sore di kawasan wisata Ubud Bali ini. Salah satu kota tua yang romantis, yang harmonis, terdapat turis dari berbagai negara, berbagai bangsa, hidup secara berdampingan di kawasan ini. Perbedaan pun tidak menjadi halangan bagi mereka. Mereka tetap menjunjung tinggi sebuah rasa saling menghargai satu sama lainnya. Dan tentunya hal tersebut pun layak sekali untuk kita teladani bersama Food Lovers. Meskipun kita tahu pada acara pemilihan umum kita ada perbedaan pilihan dengan teman, saudara, bahkan keluarga, tentunya kita harus bisa saling menghargai satu sama lainnya. Jangan sampai perbedaan pilihan, perbedaan apapun itu menjadi sebuah alasan, sebuah perpecahan. Karena setelah nanti terpilihnya pemimpin selanjutnya yang akan memimpin Indonesia, pastinya kita semuanya harus tetap menjaga persatuan serta kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pada sore hari ini memang telah dikeluarkan hasil quick count atau survei hitungan cepat pemilu tahun 2024 ini, yang mana telah diumumkan paslon nomor urut 2 telah sampai kurang lebih sekitar di 60% suara. Jadi meskipun begitu, kita semuanya harus tetap menunggu hasil perhitungan suara secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum pastinya.
Karena seperti yang kita ketahui, hasil quick count atau hitungan cepat pemilu masih belum menjadi penentu pemenang pemilu secara resmi ya, Sweet Lovers. Jadi siapapun itu pemenangnya nanti, jangan sampai terlalu berlebihan untuk bereuforia. Yang kalah pun harus memang menyadari, harus mengakui bahwasanya masyarakat telah menentukan pilihannya kepada pilihan yang memang benar-benar mereka percaya untuk memimpin negeri ini pada 5 tahun mendatang. Jadi setelah pemilu nanti, semoga kita semuanya bisa bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya baik, kembali lagi sambil kita saksikan situasi terbaru dari kawasan wisata Ubud, Sweet Lovers. Jadi kami tidak terlalu membahas lebih jauh lagi terkait pesta demokrasi pemilu yang telah dilaksanakan pada hari ini tanggal 14 Februari. Kali ini kita berfokus untuk mengupdate perkembangan terbaru dari kawasan wisata Ubud Bali yang semakin hari terlihat semakin ramai para wisatawan yang berdatangan tentunya. Mulai dari wisatawan-wisatawan lokal hingga wisatawan internasional. Bahkan seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya terkait pungutan retribusi bagi wisatawan mancanegara yang telah dilakukan uji coba beberapa waktu yang lalu. Kini tanggal 14 Februari telah resmi akan dilakukan, dan saat ini pun telah terkumpul dana sekitar 2 miliar yang mana telah dimulai percobaan tanggal 7 Februari. Sejak itu turis yang hendak datang lewat dari tanggal 14 Februari harus membayar biaya pungutan wisatawan asing sebesar kurang lebih sekitar $10 atau sekitar 150.000. Sampai hari ini pun kurang lebih sudah ada 14.000 wisatawan mancanegara yang telah membayar pungutan tersebut, jelas betul lovers. Terkumpul sekitar 2 miliar lebih dan masuk ke rekening BPD Bali. Seperti itu yang telah disampaikan update terbarunya dari Kepala Dinas Pariwisata Bali terkait perkembangan pungutan turis mancanegara yang hendak berlibur ke Pulau Dewata Bali. Baik, kembali lagi dapat kita saksikan tepat di viewpoint atau di catuspate, titik kumpul yang terletak di kawasan Ubud ini. Cukup ramai sebelah kanan kiri di seberang jalan para wisatawan yang berjalan bisa kita saksikan sambil membawa keluarganya, menggendong anaknya, memanggul. Sangat-sangat menarik melihat berbagai aktivitas dari para wisatawan mancanegara yang ada di sekitar kami saat ini. Mereka terlihat sangat-sangat tenang sekali, sangat nyaman dengan suasana yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ini tentunya. Suhunya pun bisa dibilang sangat-sangat bersahabat di kawasan ini. Maka dari itu tidak heran jika banyak para wisatawan memilih kawasan wisata Ubud ini sebagai salah satu destinasi favorit mereka saat ini. Ramai sekali turis dari berbagai negara, India, Eropa, Asia, China, Korea, Jepang. Wow, luar biasa. Berbagai ragam bangsa negara ada di kawasan ini. Dan kali ini kami coba berjalan menuju ke depan dari Puri Saren Ubud, salah satu tempat yang menjadi tujuan utama turis mancanegara ketika datang ke tempat ini. Biasanya mereka pertama kali akan mengunjungi tempat ini, Puri Saren Ubud.
karena ini merupakan salah satu bangunan yang sangat-sangat ikonik di kawasan Staubud, bahkan bisa menjadi salah satu ciri khas dari Pulau Dewata Bali itu sendiri, yaitu bangunan dengan ukiran-ukiran seni yang sangat-sangat cantik. Detik demi detik, waktu demi waktu terus bergulir, wisatawan pun terus mengalir, berdatangan, berlibur menuju ke kawasan ini ya, Sweet Lovers. Kawasan wisata yang menjadi idaman banyak wisatawan dari berbagai daerah, berbagai negara. Karena di kawasan Staubud inilah para wisatawan akan dapat merasakan nuansa Bali yang masih tetap terasa di tengah modernisasi yang semakin menjadi-jadi saat ini. Modernisasi di kota-kota besar metropolitan, bahkan tidak hanya di kota-kota besar metropolitan, di beberapa tempat yang ada di Pulau Dewata Bali pun suasananya sudah seperti di kota besar metropolitan, bahkan seperti halnya di kota-kota besar yang ada di luar negeri, di Eropa. Canggu, Seminyak mungkin dengan gemerlap malamnya yang luar biasa banyak di antaranya di sana. Style-style bangunan pun sudah bernuansa Eropa. Jadi seketika pun para wisatawan ketika melintas atau mengunjungi kawasan Canggu atau Seminyak, maka suasananya pun akan 180 derajat berubah seperti berasa di luar negeri, ya, Sweet Lovers. Apalagi banyak aktivitas turis-turis mancanegara yang ada di sekitarnya. Suasananya semakin terasa seperti di luar negeri. Pasti itu yang dirasakan oleh para wisatawan lokal dari berbagai daerah yang ada di negeri ini. Tidak termasuk bagi mereka yang memang sering melihat aktivitas seperti itu, jadi sepertinya sudah terbiasa, jadi tidak terasa seperti di luar negeri ya. Namun bagi mereka, para wisatawan domestik mungkin dari luar Pulau Dewata Bali, pasti mereka akan merasakan suasana yang berbeda. Suasananya pun seperti di Eropa, bisa bilang begitu ya, Sebelumers. Dan juga kembali lagi dapat kita saksikan, kali ini kami telah berada di halaman dari Pasar Rakyat Tematik Ubud. Dan di salah satu gang yang ada di depan kami saat ini bisa kita saksikan, yaitu di Gang Karne. Pasar seni juga, namun terletak di tengah-tengah permukiman warga. Sering kami buatkan videonya. Bagi yang penasaran, yang belum menontonnya, silakan dicari di daftar video kami, ditonton di video kami sebelum-sebelumnya. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sweet Lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini ya. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sweet Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Dan juga kembali lagi kami informasikan bahwasanya saat ini tepat tanggal 14 Februari tahun 2024 ini, kami melihat kondisi terbaru, membuatkan video terbaru dari kawasan wisata Ubud Bali ya. Seperti ini situasinya, sangat-sangat ramai lalu lalang aktivitas dari berbagai turis mancanegara bisa kita saksikan. Dari tadi memang kami banyak melihat aktivitas yang didominasi oleh turis-turis mancanegara yang berjalan kaki, seperti yang sering kali kami temui di kawasan ini. Dan salah satunya yaitu di sini bisa kita saksikan tepat di Pasar Rakyat Tematik Ubud, bisa kita saksikan para pedagang, para penjual yang ada di kawasan ini. Ada yang sibuk, ada yang duduk santai. Begitu juga para wisatawan, ada yang jalan-jalan sambil melihat-lihat barang-barang seni, cindera mata yang disuguhkan, yang diperjualbelikan oleh para pedagang sekitar, dapat kita saksikan. Pernak-pernik, aksesoris, pakaian-pakaian Bali bisa kita saksikan di sebelah kiri kami saat ini. Baju-baju, daster, banyak sekali digantung-gantung, dipajang. Wisatawan pun juga banyak, bisa kita saksikan turis-turis China, bisa kita saksikan entah China atau Korea mungkin, menghiasi Pasar Rakyat Tematik Ubud.
Ya, jadi bagi yang penasaran apa saja yang diperjualbelikan di pasar ayat yang mati Ubud, bisa ditonton ini. Berbagai macam gitar, gitar-gitar kecil, kacamata, topi-topi petani, hiasan gantung, baju-baju, semuanya cukup lengkap sekali, tentunya dengan bernuansa seni ya Sweet Lovers. Sangat menarik mengunjungi kawasan wisata Ubud Bali ini, salah satu kawasan yang terkenal dengan para senimannya. Banyak sekali seniman-seniman terkenal yang terlahir dari kawasan ini, dari kawasan wisata Ubud Bali ini. Maka dari itu para wisatawan pun yang datang ke kawasan ini, rata-rata mereka memang sangat-sangat mencintai dunia-dunia seni. Seni apapun itu tentunya. Seni tari, seni lukis, bahkan seni ukir. Dan kembali lagi dapat kita saksikan situasi di luar dari pasar rakyat tematik Ubud, tepatnya di viewpoint atau di titik kumpul, titik terbaik menyaksikan pemandangan kota tua di kawasan Ubud Bali ini, dengan landscape Puri Saren Ubud yang sangat megah, bangunan kuno, bangunan tradisional yang menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah ikonik bahwasannya di kawasan ini masih tetap menjaga budaya-budaya Bali yang sangat-sangat menarik tentunya. Maka dari itu kami pun juga berharap adat budaya Bali yang hingga sejauh ini masih bertahan dapat terus dilestarikan hingga kedepannya nanti ya Sweet Lovers. Berbicara tentang budaya Bali, tentunya seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi terkait pungutan terhadap para wisatawan asing, rencananya pun seperti yang telah disampaikan oleh Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata, bahwasanya semua dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk pengelolaan sampah serta pelestarian alam, bahkan menjaga budaya Bali agar tetap dapat bertahan serta berkelanjutan untuk kedepannya nanti. Jadi peruntukannya pun untuk budaya serta untuk alam. Seperti itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Bali terkait untuk apa pungutan-pungutan dana yang terkumpul dari para wisatawan mancanegara tersebut. Dan juga perlu diketahui seperti yang pernah kami sampaikan di video kami sebelumnya, ada beberapa kategori turis-turis asing, turis mancanegara yang dikecualikan dalam pungutan tersebut. Di antaranya seperti pemegang visa kitas kitab golden visa, pelajar, delegasi resmi kenegaraan, serta orang asing dalam rangka penyatuan keluarga. Selain kategori tersebut, semua turis asing wajib membayar pungutan, termasuk turis asing untuk anak kecil. Jadi pada tanggal 14 Februari ini sudah jelas ya, telah resmi ditetapkan aturan turis mancanegara 150.000 membayar pungutan untuk menjaga perlindungan kebudayaan serta lingkungan alam yang ada di Pulau Dewata Bali. Kami harap pun semoga program ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan juga dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk menjaga Pulau Dewata Bali ini agar tetap berkelanjutan dan tetap menjadi idaman para wisatawan dari berbagai negara tentunya, untuk tetap menjadikan pulau ini sebagai tujuan pilihan favorit mereka, destinasi unggulan, meskipun memang banyak bertebaran destinasi lain, negara-negara lain yang
berlomba-lomba menyuguhkan tempat-tempat menariknya. Namun Pulau Dewata Bali saya kira akan tetap berkelanjutan, tetap akan bertahan dengan pesonanya, dengan budayanya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Dan juga tepat di tanggal 14 Februari ini, kami ucapkan selamat Hari Valentine bagi yang merayakannya. Dan juga kami ucapkan selamat bagi calon pemimpin negeri yang mendapatkan hasil tertinggi, poin tertinggi dari survei Quick Count sementara. Semoga sedikit apa yang kami bagikan, kami informasikan pada video kali ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Seperti ini situasi dari kawasan wisata Ubud Bali terbarunya ya. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.